Kenapa? Kenapa, Kak? Kenapa? Tangan gue kecelup tinta. Sarung tangan itu. Sarung tangan. Oh, iya. Pantesan kok hitamnya rata. Ya maaf. Ayo, apa? Nik. Iya. Ini kalian bisa lihat, ini kita sedang menerima dan meneliti barang bukti yang diberikan oleh korban ya. Betul sekali. Makasih infonya Pak Wendy. Sama-sama. Ya. Ini kita sedang investigasi. Oh. Ya, kita mencari bukti-bukti sidik jarjitnya yang ada. Nah, kalau sidik jarjit 2-3 kudu benar. Gitu. Sidik jari. Jadi tidak boleh disentuh, hati-hati karena bahaya. Takutnya bahaya. Campur sama sidik jari. Betul, kita. Betul, pinter, cantik. Isolasi buat apa? Ah, kalau udah ketemu tanda-tanda sidik jarinya, kita tempelin ke sini lalu nanti kita scan di alat komputer kita. Oh. Tuh, kelihatan enggak? Oh, iya. Ya, sidik wah, jari. Keren ini banget. Sidik jari kreatif tadi yang megang. Nah. Jadi kalau misalnya mau buat KTP bisa dong sidik jarinya dari rumah aja gitu terus digituin? Ya enggak gitu, enggak gitu konsepnya. Ini hanya untuk kejahatan ya. Oh iya baik. Males banget sih tinggal dateng sidik jari sama foto. Berarti enggak boleh rusak ya Pak? Iya enggak boleh. Apalagi hilang. Betul. Ya, nah kalau gitu tadi Surya bilang masih banyak barang bukti di mobil patrolinya dia. Kita bawa kesini kali ya. Ya tolong dijagain ya. Oke okay, ya, ya. Kok ninggalin ke ini anak? Kan kita, ya, kan kita anak. Anak baik kan. Ya, lagian ponakannya komandan juga. Iya. Tapi barang bukti, Pak. Enggak bakalan kita sentuh kok, kita ngeliatin dari sini deh. Oke. Ih kok pada percaya. Jangan diapa-apain ya. Iya. Kita tinggal sebentar doang ya. Kita dadah. Oke. Eh, penasaran ya? Jadi penasaran. Ya, nah lo. Wah, pecah berarti membeli. Gara-gara lu. Tahanan ya. Gimana main nyalain-nyalain gue lu ya? Iya deh. Tentang anak orang kaya lu. Lah, emang oke. Siapa bilang? Gue bilang komandan nih. Kan tadi udah dibilangin, jangan pegang-pegang. Halo. Halo. Pak Surya, tadi nih anak-anak ini. Enggak. Itu mah dia mah bohong, makanya dia jadi jadi tahanan. Karena dihukum bohong. Iya. Masa tadi kita digangguin cucu cewek? Iya gitu. Bang, lu gak boleh gitu dong. Tadi dicolek-colek aku ini, emang aku sabun colek. Gak gitu dong. Enggak, gue gak ketua. Ini kan ponakannya komandan. Nah, wah, ini tadi kita suruh jagain loh. Terjadi lagi. Ayo ya ampun, itu kan barang bukti. Tuh, Kak kan gak boleh kita aja gak boleh. Kelar nih Dani kalau ada Pak Surya, kelar nih. Kelar. Nanti kita yang kenal loh. Kita kalau orangnya nanyain gimana? Eh, Pak Surya, gak cubit-cubit lu ya. Bukan salah Bu Ayu. Ini saya dari tadi saya bersih-bersih di sini. Masa tiba-tiba ini jatuh, berarti kan ini udah yang udah ngejatuhin duluan. Ini salah memang, Kak. Kan memang Kakak salah, Kakak udah terima kasih. Duh, gimana nih? Ayo. Ya, Pak, saya gak ngapa-ngapain. Tadi saya lagi bersih-bersih doang, kok tiba-tiba. Iya, tapi ini gak boleh digerakin sama sekali loh. Ya, tapi ini bukan karena saya ini. Masa, jelas-jelas tadi kayak gitu. Kan tadi kakak yang... Ya, lu digeser-geser emang diangkut ini. Nah, sudah keliling-kelilingnya? Udah, Iya. Halo. Ini keponakan saya. Oh iya, halo. Habis tur di sini. Halo. Kenapa ini kok pada mukanya nyurang semua? Enggak apa-apa Pak Komandan. Rusak tuh gara-gara Bu Ayu. Saya barang buktinya dirusakin sama tolong saya. Aduh. Ini punya saya. Tolong ini saya. Barang buktinya? Tuh kan, benar tempat ini enggak benar. Pak Surya parah banget dikejar-kejar. Wah! Enggak nyangka. Ini bukti Pak Surya. Kok digitu? Yuk, musuh dalam selulit lu ya. Ini barang bukti yang menjadi tolak ukur kita untuk mengungkap kasus iya, ini. Iya, saya tahu. Cuman ini tadi yang Ayu lagi beres-beres. Keterlaluan, Pak Surya. Tahu nggak itu isinya apa? Bohong. Apaan ini? Abu nenek saya. Astaga. Aduh, kumpulin lagi abu, kumpulin. Apa, Nek? Tukar, ini gimana, ya, Nenek. Hati-hati didatengin. Terus sidik jarinya diilang lagi, dia pegang-pegang. Iya, kan. Siapa yang ngecakan ini? Ini Pak Surya. Yang Pak Surya. Sebentar, saya mau ulangi. Saya ulangi lagi pertanyaan saya ya. Siapa yang memecahkan ini? Apa benar Surya? Kalian lihat siapa yang memecahkan? Pak Surya. Kan tadi ada Om juga.
juga ya waktu di sini kan pas pacar. Benar Surya ya. Eh. Terlaluan Pak Surya. Eh, ini di depan om kamu, kamu jangan berbohong. Apa sih? Kok tenangannya bisa keluar? Iya, saya aman kok di sini doang, Kak. Enggak ke mana-mana. Kenapa Andika? Eh, Andika Gilang, ada yang mau diomongin? Andika. Makasih, Dan. Andika begini modelannya. Ada yang ingin kamu bicarakan? Ada, Dan. Sebentar. Ini keponakan saya pengen tahu, suara kambing bagaimana? Mungkin adik-adik ini juga pengen tahu kalau suara mekanik bersihin radiator gimana? Mirip. Ada lagi enggak? Kalau mau buka botol bagaimana? Kalau suara kodok masang petasan gimana, Lang? Gimana, Fe, terhibur? Terhibur, kakak keren banget. Tapi kak, ini udah saya pelihara dari 3 tahun. Mereka yang mecahin. Begini saja. Komandan, saya udah dapat fakta dari Gilang. Yang mecahin barang branded ini mereka. Nah, mereka ponakan-ponakan komandan. Keponak saya unyut-unyut gini gak mungkin. Unyut-unyut. Unyut-unyut, gak ada unyut-unyut. Ya maklum dia kan gak tau unyu. Iya. Gak mungkin keponakan saya melakukan hal seperti itu. Badung, Dan, badung. Tadi ditinggal, dititipin, malah dimain-mainin ini. Nah, lu ngomong deh, rasa jeruk. Tadi kan ditinggal Pak Wendy suruh jagain, mereka langsung pegang-pegang ini. Enggak, emang bandel. Kita gak pegang-pegang. Nih, apalagi yang ini nih, bandel banget Pak Wendy. Aku suka pegang, aku suka yang dipegang. Siapa di sini yang mau megang? Eh, mau salaman? Beli tiket second dulu ya? Harus salaman dulu, harus beli tiket dulu. Begini aja, kalau begitu... Andal emang nih Pak Komandan. Untuk membuktikan siapa banget pelakunya, kita kan punya CCTV. Oke. Nah iya dong. Bagian CCTV, nah. Tiki. Waduh. Jadi saya sudah cek Komandan. Ternyata mohon maaf sekali, betul bahwa keponakan Komandan yang memecahkan barang bukti ini. Tawa ulur tadi nih ya. Tau nih bocah. Bener kan, bandel emang ini keponakan Komandan. Coba saya lihat. Ini adalah bukti keponakan Komandan membuli Gilang. Aku ngajak ngobrol. Bandel nih, bandel. Bandel, emang. Keponakannya gak bener. Kedoknya doang manis. CCTV-nya disuap. Enggak, tadi soalnya yang Gilang itu kayak gitu minta makan, jadi kafenya langsung datang. Ini bocah kayaknya ngerti apaan bain ya. Tadi nih bocahnya. Iya om. Berarti kamu yang memecahkan ini? Enggak, kan di videonya bukan aku. Mengakulah. Mengakulah. Ya udah, kalau gitu dengan terpaksa kita memang pecahin, kenapa memang? Di dalam kepolisian, om kasih tahu ya. Ini adalah sebagai barang bukber. Puasa dong. Jadi ini adalah sebuah barang yang berharga. Jangan sampai dipecahkan. Kalau pecahkan berarti ini kan sama saja membuat kasus kita jadi susah diselesaikan. Begitu om hukum. Ayo hukumnya dimandiin kan om. Betul.